Balik lagi di Miss Queen, SBS, SBS, SBS. Apa lu? Itu apa sih? Ayo kak, seruduk. Waduh, waduh. Dipikir gua banteng apa? Lihat bentuknya dong. Apa? Masa begini dibilang banteng? Apa tuh? Kebo. Ajar ya orang masa panggil banteng pagi-pagi. Ya abis. Lu ngapain sih bawa-bawa kain-kain merah begitu? Ya abis kalau masalah ngomongin masalah banteng, ya. Kita mau diajakin sama Mas Ayah ke lapangan banteng. Wah gua nggak ada. Oh, kenapa? Gua jatuhnya reuni kalau kesono. Gak gua udah, semenjak kawin gua udah nutup dah yang begitu-begituan dah. Gua udah nggak mangkal-mangkal begitu dah. Gak berarti nggak mau ikutan nih? Gak mau ikutan nih? Gak ada, gua nggak ada. Ya elah. Ya berarti Mas Ayah doang nih yang ke lapangan banteng? Iya soalnya gua masih inget. Apa? Oh, sama Miss Manja, ada. Lu berani kesono? Bukan aku dong. Oh, mereka? Mereka dong. Aku kalau kesono enggak deh. Takutnya ketemu klien-klien lama aku. Aku kan dulu jualan somai. Oh, gitu jualan somai. Ya. Kok malam subuh loh. Aku juga enggak berani kesana. Emang apa? Alma mater. Pakai jaket dong. Ya udah langsung aja. Ya. Mas Ayah? Saya, Miss Manja, Monggolo. Hai Miss Queen dan juga Rakyat Tajir. Hari ini Mazia udah di taman banteng nih. Tapi Ayah pingin ditemenin. Gak pingin sendirian. Langit, bisakah kamu turunin bantuan? Hai Mazia. Hai, kamu siapa? Kenalin, aku Miss Manja dan aku akan jadi peri yang bantuin kamu hari ini. Oh gitu, yeay! Nah, sekarang kamu pengen lihat apa nih di Taman Banteng? Taman Banteng itu apa sih? Jadi kan biasanya kalau di Taman Banteng itu ada yang olahraga. Nih kalau yang kayak bulan puasa sekarang ini, biasanya banyak orang yang ngabuburit. Tahu nggak ngabuburit apa? Nggak tahu dong. Itu tuh waktu menunggu berbuka puasa. Kita mau ngabuburit di Taman Banteng, ngajakin Rakyat Tajir sama Miss Queen. Gimana, mau nggak? Mau! Oke, kita mulai perjalanan kita hari ini. Oke, let's go. Oke, sekarang kita jalan yang pertama ke makanan karena di sini ada Ramadan Fair gitu. Nah, Ramadan Fair tuh jadi mereka kayak jualan takjil, pokoknya makanan, terus pokoknya buat buka puasa gitu. Kita lihat ya. Ibu, kita mau lihat-lihat nih, ini jualannya ada apa aja sih, Bu? Ini ada roti, ada pastel, risotto, ada kue kering, ada kentang. Ini ada mochi spesial, ada empepe juga. Mochi itu apa sih, Bu? Apa tuh, Bu, mochi, Bu? Ini makanan manis yang terbuat dari sagu. Mau dia pengen lihat? Lihat. Oh, ya. Itu. Itu rasa apa aja Ibu? Ini ada rasa coklat, ini kacang hijau, ini kacang merah. Mochinya satu, terus yang unik lagi apa sih Bu di sini? Ada ciri khas Betawi ini, asinan. Asinan emang isinya apa Bu? Asinan ini isinya sayur-sayuran, tuh ada toge, ada selada, ada tahu juga, tuh. Ini pakai sambal. Oh pedes dong. Iya, ini kayaknya kalau buat anak-anak nggak pas puasnya tuh kalau buat Miss Manja, Miss Queen gitu. Semuanya buat Miss Manja masa jajanan. Jajanan buat Miss Manja. Iya dong, soalnya. Aku baru satu. Baru satu, mochi tapi banyak gitu. Ibu itu jadinya berapa? 50 ribu. Wow, wow. Yang bayar? Manja. Oh, ya lagi yang bayar ya deh. Ini ya, ya Ibu, terima kasih. Kita jajan lagi. Wah, nyampe wow. Nih. Halo Ibu. Halo Candi. Ibu jualan apa aja?
yang cemilan-cemilan kering gitu. Tuh banyak banget kan. Jadi ini gimana sih Bu? Maksudnya ini kita pilih sendiri gitu isian esnya. Iya. Berapa tuh harganya tuh? Kalau ukuran medium ini cuma 7.000. Kalau misalkan yang large. Oke, ayo karena Yaya kecil berarti Yaya gelasnya kecil ya. Oke, Bu bikinin buat Yaya satu sama buat Miss Manja satu. Oke, biar adil nih. Satu-satu ya, ini Yaya nih. Ini Yaya nih, Yaya mau Yaya yang pilih mana? Mau apa aja, tanyain. Sagu mutiara mau? Mau. Oke, sedikit aja ya. Terus? Apalagi? Buahnya kali ya, Yaya. Buahnya ada semangka sama buah naga, melon. Semangka. Buah semangka, oke kita kasih buah semangka. Jadi enak ya, jadi kalau misalkan yang nggak suka buah apa, jadi nggak ada di situ iya, gitu ya. Bisa dipilih. Terus apa lagi ya, Yaya? Ini cendol. Cendol mau. Cendol mau? Oke, cendol. Terus? Udah segitu aja ya? Oke, berarti kalau udah pilih nih Bu, kita tinggal kasih kuahnya iya, ya. Iya, tinggal kasih kuahnya. Aduh. Kelihatannya segar banget, Miss Manja. Iya kan, tuh pas banget ini buat menu buka puasa. Jadi kalau Miss Manja, semuanya kita masukin semuanya jadi satu. Tuh. Pokoknya sampai gelasnya penuh. Hah? Banyak banget? Aduh, capek banget ya abis beli takjil. Iya, ternyata ya kita udah keliling-keliling Taman Banteng. Udah dapet takjil banyak banget. Nih, ayo kita keluarin semuanya dulu nih di sini. Okay. Wah, banyak banget. Kamu paling gak sabar buat makan yang mana? Oke, aku paling gak sabar yang ini. Ini mochi nih ya, kayaknya enak ya. Tapi nanti tunggu buka puasa. Jadi ini buat rakyat tajur yang cari referensi ngabuburit bisa ke Taman Banteng. Jadi sekarang kita perjalanannya gak sampai di sini aja. Kita abis ini dapet challenge nih dari Miss Queen. Katanya kita harus ngajak pengunjung di sini buat TikTokan. Kesukaan Miss Manja juga, Miss Manja gak mau kalah. Pokoknya kita harus nyari orangnya ya buat kita ajak TikTokan ya. Nanti kita tanding ya, siap? Ya, tapi mana anakku. Oke, kita buktiin aja, let's go kita berangkat. Let's go. Ini ada mama lagi sendiri nih ya. Halo mbak. Namanya siapa mbak? Salsa. Mbak Salsa, aku Miss Manja. Hai kak, namanya siapa? Mazaya. Aku mau ngajak mbaknya challenge nih. Jadi nanti hadiahnya aku belanjain takjil. Bener nih? Iya, mau gak? Mau dong. Oke, kita latihan dulu mbak. Nih, kayak gini nih gerakannya. Gampang kan? Gampang. Kita soalnya akan bertanding sama Mazaya. Jadi kita harus kompak, harus menang. Oke? Oke, oke. Oke. Nih. Siap. Kita lihat Tian. Ini aku taruh sini. Udah fix kita yang akan menang. Langsung kita samperin Mazaya. Kita ajak dia tanding. Siapa yang lebih kembang? Let's go. Ayo kak, kita tanding sama Miss Manja. Gimana Mas Zaya, udah dapet teman belum? Ini ya jangan-jangan? Iya. Iya, buat dance battle-nya? Iya. TikTok battle. Nih kita udah bawa nih ya, aku udah sama Kak Salsa. Kita langsung tunjukin gerakan masing-masing. Nanti pemenangnya dinilai dari tepuk tangan yang paling banyak. Siap? Siap. Dimulai dari Miss Maya dulu? Iya. Oke, play musiknya. Let's go. Ada 200.000 orang, oke? Sekarang timnya Yaya. Jadi tim aku namanya Kak
Kak Dinda. Wah, Kak Dinda. Menang kita kali ya kayaknya. Kita gak sih? Kita. Masa? Coba langsung deh tunjukin gerakannya bareng Kak Dinda. Kompak apa enggak? Siap? Play musik. Ternyata dia jago juga. Belum diminta udah tepuk tangan. Ya. Gak mungkin. Kalian semua jadi pemenangnya dengan berat hati adalah tim Yaya. Oke, ini kita kasih hadiahnya nih. Wah, dikasih nih. Yaya, kasih ke Kak Dinda buat beli takjil, bilang. Buat beli takjil. Tuh, buat beli takjil. Terima kasih ya. Kak Salsa, Kak Dinda. Bye-bye. Nah, Miss Queen sama Raya Tajir, kita mau keliling-keliling Jakarta lagi ya. Nyari tempat ngabuburit yang enak. Jadi, jangan lupa nonton Miss Queen. SBL, seru banget, Pak. Gemes banget sih. Aku gemes sama Yaya tapi pengen cubitnya Miss Manja ya. Kalau aku bukan gemes sih. Apa tuh? Kesel sama Miss Manja. Itu konsepnya apa? Maksudnya boneka di Squid Game. Iya, pengennya begitu. Tapi kenapa pakai mahkota? Iya, pengen seperti Marshanda mungkin. Ini perpaduan, Shay. Maksudnya aku pengen jadi Miss Universe tapi jatuhnya Miss Understanding. Aduh. Tapi kamu sopan dong, masa kesel sama, jangan kesel dong sama Miss Manja. Kenapa? Gedek. Gedek banget ya, ngeliat. Tapi bener tuh, ya. Jalan-jalan biar sehat. Iya, karena bener. Ada artis yang sehat karena jalan-jalan. Siapa itu? Thomas Joking. Wow. Hebat sekali materi dipersiapkan dari pagi. Wah. Pantesan kalau nyampe net ya, di mobil mau nulis-nulis segala macam. Ternyata ngumpulin materi toh yo. Kalau orang di bulan puasa ngumpulin ibadah, ngumpulin hal yang baik. Lu ngumpulin materi ya. Wah, wow, luar biasa banget. Yang lain biasa. Ngejar pahala, aku dong ngejar materi lucu. Oke, nih kita pengen cari bentar lagi siap-siap yang udah selfie. Jangan sampai lupa di depan TV-nya. Udah pokoknya nyari, selfie. Kita udah dapet tau ya. Satu kandidatnya. Okay, coba deh. Nih, at Jessica, hanya dua. Kita mau lihat fotonya AJ Jessica. Tuh. Wow. Si Cucu ya. Kayak mama lagi taman mini ya, saya kacamataan. Dia kan bawa makanan, bawa tiker. Cucu kamu . Jadi Kak. Pagi-pagi harus to the max sama gayanya dong. Wow, tapi ini belum tentu pemenangnya. Karena kita masih akan milih lagi. Jadi jangan lupa tetap selfie-selfie. Yes. Di depan program yang ada wajah kita berdua ini. Pastinya. Di sini kita ada Chef Cilik yang lucu banget. Ya. Chef Cilik ya. Yes, benar. Nih, kesel gak kamu kalau ngeliat dia? Enggak dong. Gemesin kalau ini kan. Gemesin. Bener-bener gemes kan. Gemesin. Hari ini kira-kira Chef Cilik kita Shelin pengen ngasih Shelin. Pengen kasih resep takjil ala rumahan seperti apa untuk rakyat takjir ya. Jangan kemana-mana, tapi Ramadannya Miss Queen. SBL, SBL. Seru banget loh.